Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview ya armada terbaru. Ini adalah armada Milano Trans ya, menggunakan body jet bus 3 MHD dengan menggunakan sasis Mercedes-Benz 1626. Tentunya sudah spare frame dan juga dilengkapi dengan air suspension ya teman-teman. Nah, untuk modnya sendiri ini mod dari Mas Angga Saputro dan juga Pak Farid Madiawan. Untuk statusnya adalah sell, bagi teman-teman bisa langsung menghubungi dari adminnya Mas Angga Saputro dan juga Pak Farid ya. Nanti teman-teman bisa tanyakan apakah mod ini masih open atau tidak. Nah, mod yang dalam kesempatan kali ini adalah mod MHD Double Glaze versi 4. Kalau yang terbaru itu versi 5, ini masih versi 4. Nah, untuk perbedaannya mungkin di letak lampunya ya. Kalau di versi 5 itu sudah menggunakan model lampu yang terbaru, kalau ini masih menggunakan model yang lama teman-teman. Nah, masih berwarna ungu seperti ini ya. Oke, langsung aja ya, tanpa berlama-lama lagi kita review teman-teman. Ini untuk lampu hazardnya menyala dengan normal, lampu jauhnya seperti ini, mantap ya. Bukaan pintunya standar seperti spek pariwisata pada umumnya. Terus untuk wipernya ya, wipernya di sini. Nah, seperti ini untuk wipernya. Terus kita cek untuk bagian belakangnya. Untuk bagian belakang ya, pada umumnya MHD ya, pastinya sudah menyala dengan normal. Kita nggak usah review lagi ya. Dan kita cek untuk animasinya. Untuk animasi pertama adalah suspensi. Ya, suspensi aja. Animasi kedua adalah bukaan bagasi. Terus animasi ketiga adalah ini, untuk up mesin ya. Itu mantap ini. Bagasinya sudah tembus teman-teman, jadi enak banget ini. Terus ini yang spesial adalah bagian kipas atasnya bisa berputar ya. Bentar. Nah, bisa terlihat tadi berputar ya. Atau kita gunain jalan aja. Nah, bisa dilihat berputar ya. Wih, mantap ya. Jadi yang bisa berputar itu adalah MHD yang single glaze, terus ada MHD yang versi 4, terus ada juga HDD yang single glaze maupun double glaze. Jadi yang bisa berputar itu ya teman-teman. Termasuk juga yang free. Yang free itu MHD, bukan MHD sih, yang SHD kayaknya ada kan. Terus ada juga yang HDD, itu free juga bisa bergerak teman-teman. Tetapi untuk mesinnya belum 3D, jadi masih berbentuk gambar, belum yang seperti ini gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya review singkat tentang mod MHD ZWS 3 Milano Trans dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Akhir kata, saya Fabri Syaftan Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit money.